Assalamualaikum saudaraku, selamat datang kembali di channel ini Naura Station Fishing. Oke, hari ini kita mau mancing lagi. Sebelum mancing kita racik dulu umpannya. Nah kali ini kita umpan murnian saja ya, tanpa menggunakan esen. Nah karena di lokasi pemancingan yang saya pancing ini dilarang keras menggunakan esen ya. Nah kalau misalkan ketahuan pakai esen itu bisa didenda 500.000. Waduh, bahaya ya mancing. Nggak seberapa ya bayar denda 500.000. Nah kita main murnian saja. Jadi untuk bahan pertama kita siapkan amisan ya. Ini amisan eceran 5.000 rupiah, sekitar 2 sendok makan sunbelt atau deho, terserah teman-teman ya, seadanya saja, jangan dibuat pusing. Nah kenapa di pemancingan ini dilarang menggunakan esen ya, jadi saya juga sangat apresiasi ya atas larangan tersebut, karena kolamnya itu tanpa blower ya, tanpa sirkulasi ya, dan airnya itu tidak jalan. Maka dari itu sangat wajar ya kalau misalkan dilarang menggunakan esen, karena kebanyakannya itu umpan-umpan sisa yang dimakan ikan ya, terus ikannya nggak kena itu bisa pada mati ya, kasihan nanti ya. Jadi nanti juga ikannya jarunya lama, itu kembali kepada kita ya teman-teman ya, nanti kita kedepannya itu mancingnya hese alias sulit ya. Nah ini kebanyakan ngebacot ya, jadi dehonya itu atau amisannya itu sudah kalis, sudah halus ya. Jadi bahan selanjutnya kita tambahkan paikin saja. Ini paikin kecil, paikin biru aroma wangi. Nah kenapa saya lagi gencar-gencarnya pakai umpan ikin ya, sering pakai umpan ikin, umpan bondon, itu enak di teksturnya teman-teman ya, di tekstur umpannya itu saya suka, enak lah dipegangnya. Jadi sudah ada getaran-getaran umpan dimakan ikan ya kalau dipegang itu umpannya. Jadi saya sudah hafal ya teman-teman ya, sudah hafal tekstur buat ikan yang kira-kiranya dimakan itu seperti apa ya teksturnya itu. Jadi buat ikan jaru seperti apa ya, kalau ikannya sehat, ikannya rakus ya, ikannya kelaparan ya, mau pakai umpan apa saja ya dimakan ya, pasti dimakan. Tapi kalau untuk ikan-ikan jaru, ikan-ikan yang hese ya, yang sulit dipancing, itu harus diperhatikan ya dalam ke titik kekalisannya atau tekstur pada umpannya ya. Nah contohnya salah satunya bondon ini atau ikin itu lumayan senang ya saya ya kalau di teksturnya itu. Oke kita aduk-aduk saja ya sampai benar-benar lembut, karena lumayan susah ya dikalisannya ya bondon ini ya, karena sebenarnya untuk bondon ini, jadi sebenarnya untuk umpan bondon ini bagusnya untuk umpan kukus ya teman-teman ya. Nah selanjutnya kita tambahkan satu bungkus top es rasa anggur. Nah ini sedang musim penghujan ya, kita main aroma dengan menggunakan top es anggur. Kalau mau pakai jus anggur juga bisa, kalau mau pakai kuku bima juga bisa ya, sama-sama anggur. Kalau mau pakai esen bisa teman-teman, esen anggur ada ya, esen aroma anggur biasanya saya lihat itu esen anggur apa ya, kamper kalau salah, esen anggur kamper itu bisa itu. Nah kemudian kita aduk-aduk lagi sampai benar-benar tercampur merata ya. Nah selanjutnya kita tambahkan jempol keju susu. Nah untuk takaran jempol keju susunya itu kita gunakan setengah bungkus saja, jadi nggak usah banyak-banyak ya. Mancing satu joran kalau di pemancingan ini, pemancingan Bunda Ikan Mas, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang. Nah sering banget ya teman-teman yang berkomentar itu mancing di empang kiloan ya, itu mancingnya sendirian. Nah itu saran saya mending datang langsung saja ya teman-teman ya, itu alamatnya nanti saya taruh, terus nomor WA nya saya taruh ya, teman-teman tinggal datang saja ya kalau buat mastiin ya. Tapi kalau buat perang saya nggak mau berperang lah, saya nggak mau berdebat, buang-buang energi ya teman-teman ya.
ngapain saya ngeladenin orang-orang seperti itu, capek. Mending mancing ya, diem di depan empang, ngabisin kopi, ngabisin udud. Nah itu lebih seru ya, daripada harus berdebat. Jangankan yang salah ya, kadang-kadang orang kalau sudah benci ya, yang benar saja kadang bisa salah ya. Apalagi salah ya, maklumi saja, saya ini manusia biasa. Oke, selanjutnya kita tambahkan kinoi. Untuk kinoi bebas ya. Jadi fungsi kinoi itu selain pengeras umpan, juga bisa untuk perekat umpan. Jadi umpannya itu tidak mudah hancur ya. Yang penting umpan itu empuk ya, nggak apa-apa, tidak mudah hancur juga masih aman. Yang penting umpannya itu empuk. Nah ini juga yang sering teman-teman tanyain ya, bikin umpannya sedikit amat. Nah itu kelebihan saya ya teman-teman ya, kelebihan saya. Setiap manusia itu ada kelebihan dan ada kelebihan. Jadi saya itu kalau mancing itu jarang jatuhin umpan. Jadi emang umpan itu kesukaan saya ya, umpannya agak lembek, agak biyek gitu ya, agak lembek lah, tapi tidak mudah hancur teman-teman. Jadi di kolam itu saya isi, ya udah tungguin saja ya, kalau ada ikannya pasti dicaplok gitu, pasti dimakan. Jadi nggak usah buang-buang umpan ya. Kalau buang umpan itu ya bebas ya, untuk ngumpulin ikan itu sah-sah saja ya. Takutnya nanti pas ikannya makan sisa-sisa umpan yang jatuhan, nanti bakalan kenyang ikannya itu. Jadi yang dimakan umpan yang nggak ada kailnya, gimana? Kan repot. Nah untuk bahan selanjutnya kita tambahkan kroto. Ini beli 5.000 ya. Kalau di sini 5.000 itu sekucrit, paling satu sendok juga tidak ya. Nah bisa-bisa, nah bisa temen lihat ya, 5.000 segini ya. Cuma nggak apa-apalah. Kadang-kadang suka dipitnah ya, pakai umpan yang terlalu murah dihujat ya, pakai umpan pakai kroto dihujat. Nah itulah manusiawi ya, kadang sering dihujat. Nah kemudian kita aduk-aduk saja, pelan-pelan saja ya. Kalau ngaduk menggunakan kroto, takut krotonya hancur ya, sudah mah sedikit krotonya dihancurin, nanti ikan liatin apa ya, nggak kelihatan krotonya. Nah ini masih agak lembek ya, karena krotonya tadi mengandung air ya, karena krotonya itu direndam dulu ya teman-teman ya, dengan air panas. Nah kita tambahkan lagi untuk pengerasnya, atau biar enggak kelembekan ya, kita tambahkan vanila keju lagi. Tapi kalau mau kinoi lagi juga enggak apa-apa ya. Jadi aromanya itu keju anggur, wah mantap. Nah jadi kita pelan-pelan saja ngaduknya. Nah teman-teman ya, jadi tidak bosan-bosan ya, tekstur umpannya itu dibuat seperti ini, pulen, empuk dan mantap. Oke kemudian kita masukkan saja ke dalam plastik ya, biar umpannya awet, bisa sampai siang atau sore lah kalau dimasukkan ke dalam plastik. Sekali lagi, umpannya itu dibuat teksturnya itu agak biye ya, biar mudah ditelan ikan, biar langsung dimakan ikan. Oke, demikian dari video ini, semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan semoga cocok serta berhasil. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Mantap. Oh,
saya wisudaan. Nah, lumayan, babon.